Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat menunaikan permintaan. Sesuatu yang saya pergi juga, saya pergi tak ingat sini roti. Kau punya nasi kan? Cuba buka Irwan, tengok. Tengok. Macam gini, cantik nasi dia. Segumpal. Okey, kami nak jamu selera sebentar ya. Aku tunggu. Seterusnya kami di Batam menyantuni anak-anak yatim yang dibantu oleh Hilwa. Yang paling istimewa Hilwa, kita bersama dengan Kak Sanisa Huri dengan pengurus sahabat baik saya Syida. Kita sama-sama memberi sokongan ya dalam mengerjakan kebajikan oleh Hilwa dan insan istimewa kita ni. Dan kita ada juga baik sahatan ya. Okey. Rosida, itu Bunda Ani, Bunda Kak Izan, Bapak S. Atan, dan itu anaknya yang namanya Nina. Dan saya Pak Saiku. Dan ini saya punya sahabat baru namanya Wafa. Dia adalah daripada Malaysia, wartawan yang dikenal di Malaysia. Ini semuanya orang-orang terkenal di Malaysia. Mereka adalah artis dan ya, di Singapura. Dan di Singapura. Ya. Jadi Bunda datang sini, Bunda bawa teman-teman datang ke Batam dan mau jumpa dengan kalian. Ya. Dan Bunda pengenkan doa untuk sahabat-sahabat Bunda. Ya. Untuk Bunda Kak Sanisa, Bunda Rosida, Bunda Ani, Bunda Kak Izan, Bapak S. Ata dan anaknya, dan Bunda Wafa. Dan saya lah. Dan Pak Saiful lah. Minta doanya ya. Semoga bisa? Bisa. Okey, Bunda masih lagi macam gebentar kerana Bunda ini rasa terharu gitu. Kangen dengan kalian. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakin sirakan lati anantala ilim wairil maklumi alaihim waladhalim. Ini khususnya kepada Bu Wafa ya, ulang tahunnya tanggal 8 Maret kemarin, dan ini juga pertama kali yang masuk ke Batam ya, jadi benar-benar turis gitu. Jadi ini ulang tahun ke-16 dia ya.
17. Oh, 17. Oke, dan juga doakan selamat kepada Bu Hanisa Budi. Ibu orang bukan, Ibu Hanisa Budi, Ibu Rusida, Ibu Haja Izan, Bapak S. Atan, dan adik Mani. Mani. Panjangkanlah umur saudara kami wafat, sihatkanlah tubuh badan dia, tenangkanlah hati dia, kuatkanlah hati dia, baikkanlah amal dia, luaskanlah rezeki dia, dekatkanlah dia dengan kebaikan dan jauhkanlah dia dari kejahatan. Jauhkanlah semua kebutuhan dia, terutama di dunia, lagi-lagi di akhirat. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang Maha Kuasa atas segalanya. Kalau aku dikasih